Ade, Pade. Ade, Pade. Ade. Ade. Yang mana? Beginilah detik-detik penangkapan kurir narkoba di minimarket tepi jalur Pantura, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pelaku disergap anggota Badan Narkotika Nasional saat sedang membeli camilan dan minuman. Penangkapan ini cukup mengejutkan pegawai serta pengunjung minimarket. Dalam penyergapan ini terdapat 4 orang yang diamankan, 3 pria dan 1 orang wanita. Dari tangan salah satu pelaku berinisial M, petugas menemukan tas berisi 2 paket sabu-sabu seberat kurang lebih 2 kg. Agar tidak memancing perhatian masyarakat, para terduga pelaku langsung diamankan ke kantor PNNK Tuban. Penangkapan bermula dari informasi bahwa akan melintas kurir narkoba dari Jakarta menuju Surabaya. Pelaku mengendarai minibus warna hitam. BNNP Jawa Timur bersama BNNK Tuban kemudian menyergap para pelaku saat berhenti belanja di minimarket. Menurut Kepala BNNK Tuban AKBP Imade Arjana, saat penggeledahan di mobil tersebut petugas menemukan tas berisi 2 bungkus narkoba seberat 2 kg. Selanjutnya seluruh pelaku dibawa ke BNNP Jawa Timur di Kota Surabaya untuk pengembangan lebih lanjut. Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 ya di Jalan EE Mata Dinata di depan Indomaret ya atau minimarket Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, sekira jam 13.00 telah dilakukan penghadangan terhadap satu unit mobil Avanza warna hitam ya, yang selanjutnya kita hentikan di depan Indomaret tadi, yang dicurigai bahwasanya salah satu penumpang diperkirakan membawa narkoba. Kronologisnya? Kronologisnya, jadi pada hari Sabtu itu ya, 5 Juni 2021, sekitar jam 13.00 itu, dari hasil penyelidikan BNP Jawa Timur dan informasi masyarakat, diperkirakan bahwa pada hari itu akan melintas di jalur Pantura atau di TKP sebuah mobil Avanza warna hitam yang kita curiga salah satu penumpangnya membawa narkoba. Jadi penumpangnya kurang lebih ada 4 orang itu kalau nggak salah ya, dan salah satunya berinisial M, laki-laki yang kita curiga membawa narkoba. Kemudian tim Bitberantas BNP Jawa Timur dipimpin Pak Kabit Berantas, dibantu oleh tim BNK Tuban, kita lakukan pengadangan dan kemudian kita amankan ke BNK Tuban yang selanjutnya dilakukan penggeledahan. Nah, dari hasil penggeledahan terhadap seorang yang kita curigai tadi, yang berinisial M tadi, di tasnya warna hitam ya, ditemukan 2 bungkus yang diperkirakan itu berupa narkoba jenis metamfetamin yang beratnya mungkin kurang lebih 2 kg. Nah, selanjutnya untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut oleh tim Bitberantas BNP Jawa Timur ya, orang yang kita curiga ini termasuk mobil Avanza dan penumpangnya diamankan ke BNNP Jawa Timur untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga menerjunkan 2 ekor anjing untuk mencari barang bukti lain. Hingga kini, petugas masih mengembangkan asal dan kemana sabu-sabu itu akan diantar. Husni Mubarok, JTV, Tuban.